Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your Shalom jemaat Tuhan, jumpa kembali bersama kami Otimo Kanto dalam Warta Ebenezer Minggu 17 November 2019. Selamat hari Minggu dan selamat datang bagi saudara seiman yang baru pertama kali beribadah bersama kami di jemaat GPM Somwaki. Mari kita simak informasi kegiatan dalam jemaat Minggu ini. Jemaat Tuhan, tema yang akan menuntun kita dalam minggu ini adalah hidup toleran dengan semua orang. Jemaat, mari kita hidup saling menghormati dan menghargai antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Ibadah minggu ini menggunakan tata ibadah minggu ketiga dan bacaan Alkitab terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Untuk pertama kali diumumkan calon pasangan suami istri yang akan mengikuti pergembalaan pranikah, yaitu saudara Dekrin Tetelepta dengan saudari Marlen Anggrek. Bagi warga jemaat yang berkeberatan atas informasi ini, dapat menghubungi majelis jemaat di kantor jemaat pada setiap jam kerja. Warga jemaat luar yang telah meninggal dunia pada minggu lalu yaitu Bayi Barbelina Sambono, pada hari Jumat 15 November 2019 asal jemaat GPM 6 Tabung. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dalam ibadah jam kedua di Gereja Damai akan dilakukan baptisan kudus bagi satu orang anak. Perkunjungan akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Senin 18 November sampai dengan Kamis 21 November 2019. Untuk itu disampaikan bagi majelis jemaat bersama koordinator unit untuk mengikuti pembukaan pelaksanaan perkunjungan pada hari Senin jam 3 sore di Gereja Ebenezer. Karena itu, dimohon kepada warga jemaat untuk melibatkan semua anggota keluarga dalam perkunjungan dimaksud. Terkait pelaksanaan perkunjungan akhir tahun, maka ibadah tunas pada hari Senin dan wadah pelayanan laki-laki dan perempuan pada hari Selasa ditiadakan. Mohon kehadiran pemuda dan warga jemaat dalam ibadah pemuda yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 17 November 2019 jam 6:30 malam di Gereja Ebenezer. Ibadah pengasuh akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 17 November 2019, jam 2 siang, di Gereja Ebenezer dengan penanggung jawab pengasuh sektor 2. Sesuai kalender pemilihan Majelis Jemaat GPM periode 2020-2025, maka pada hari Minggu 17 November 2019, akan diumumkan untuk pertama kali hasil pemilihan Majelis Jemaat GPM Somlaki. Pendukung ibadah yang akan bertugas melayani ibadah minggu depan, 24 November 2019, sebagai berikut. Di Gereja Ebenezer, jam 6:30 pagi, paduan suara sektor 9, vokal grup cilik sektor 9, kolektan unit Elim, singers kelompok 4, pengiring Veki Luturmas, multimedia Ivan Melalolin dan Vidi Muriol Kosu. Dan jam 9 pagi, paduan suara Pesparawi Pemuda Remaja, solo Pesparawi Remaja Putri, kolektan keluarga BRI, singers kelompok 4, pengiring Veki Luturmas, multimedia Ivan Melalolin dan Grace Imuli. Di Gereja Damai jam 6:30 pagi, paduan suara sektor 7, vokal grup cilik sektor 7,
kolektan unit Immanuel, singers kelompok 1, pengiring Elololuan, multimedia Asyar Loinlina. Dan jam 9 pagi, solo Pesparawi remaja putra, solo Pesparawi anak usia 6-7 tahun, kolektan tim Infodoc, singer kelompok 1, pengiring Elololuan, multimedia Asyar Loinlina. Di Balai Pembinaan Umat Sejahtera jam 6.30 pagi, paduan suara sektor 11, vokal grup cilik sektor 11, kolektan unit Emmaus, singers kelompok 5, pengiring Alen Leasa, multimedia Mon Sopakua. Dan jam 9 pagi, paduan suara Pesparawi dewasa campuran, solo Pesparawi anak usia 8-12 tahun, kolektan pemuda Ebenezer, singers kelompok 5, pengiring Alen Leasa, multimedia Mon Sopakua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan serta perjuangan hidup basudara. Dan mohon topangan doa bagi warga jemaat yang sementara sakit. Majelis yang bertugas minggu ini adalah Majelis Sektor 8 dan Majelis Sektor 9. Serta Tua Agama, Bapak Amuriel Kosu, Bapak Yele Tora, dan Bapak J.D. Nagrihari. Demi kelancaran ibadah, maka jemaat dihimbau untuk tidak merokok dan tidak membuang sampah sembarangan di area gereja, serta tidak mengaktifkan HP selama ibadah berlangsung. Semua informasi ini dapat diakses pada Buletin Ebenezer dan media sosial. Saran dan kritik untuk peningkatan kualitas informasi ditujukan kepada tim Infodoc Jemaat GPM Samlaki atau melalui call center Jemaat 0822-3963-6465. Demikian informasi minggu ini, berdoalah senantiasa dan hidup saling menghormati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.